Al-Ambon, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Menemani ibadahmu juga hijrah. Penafsiran pertama, fi ma anta min dzikraha, ini seakan-akan Allah menegur nabinya. Menegur nabinya. Apa faedahnya bagimu? Dan bagi mereka, kalau kamu mengetahui waktu kejadiannya, tidak ada masalah. Justru kemaslahatan itu ada dengan disembunyikannya waktu terjadinya hari kiamat. Oleh karena itulah Allah merahasiakan pengetahuan tentang waktunya dari seluruh makhluknya, dan Allah mengkhususkan hanya Allah semata yang mengetahuinya. Gitu ya. Ini seakan-akan Allah menegur nabinya. Penafsiran yang kedua, fima anta min dzikraha, Allah mengingkari orang-orang musyrikin yang selalu menanyakan hari kiamat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Allah berkata, untuk apa mereka bertanya-tanya tentang hari kiamat kepadamu sementara kamu sendiri tidak mengetahui? Iya kan? Ngapain bertanya ke orang yang enggak tahu? Kan sia-sia. Yang mengetahui hari kiamat itu hanya Allah, tidak ada selainnya. Bahkan malaikat Jibril alaihi salam, pimpinannya para malaikat, pun tidak tahu. Pimpinan manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tidak mengetahui. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril, ya, ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa tentang hari kiamat, maka Rasulullah menjawab, al-mas'ul an hadhihi al-alam min as-sa'il. Yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Jadi sama-sama. Yang ditanya Nabi Muhammad tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya Jibril. Kita sama-sama tidak tahu. Begitu. Gitu ya. Ini dua penafsiran tentang fi ma anta min dzikraha. هذا صراط مستقيم